Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya, Dwika Ramdhani. Apa kabar kalian? Semoga kalian profit terus di dunia kripto ya. Walaupun harga kripto sedang naik turun drastis, tapi masih ada jalan untuk kalian mendapatkan selalu profit, itu dengan jalan gratisan ya. Gue mau kasih info, kali ini ada airdrop legit dan ada withdraw juga. Nanti akan gue jelaskan withdraw seperti apa. Mungkin yang udah ikut join di Telegram gue sudah dapat koinnya kali ini ya. Yang belum subscribe, lu subscribe dulu dong channel gue biar gue terus semangat menghadirkan semua info gratisan di cryptocurrency. Di like juga video ini, di klik tombol loncengnya ya biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru dan kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya. Dan ada channel Telegram gue, ada sebagian airdrop yang memang gue infokan di sana, hanya di sana ya. Jadi nggak ada di channel YouTube gue. Jadi kalian wajib join di channel Telegram gue di deskripsi paling bawah. Yang pertama akan gue infokan tentunya dari withdraw dulu ya. Yang udah join di channel Telegram gue, Info Crypto Indo, mungkin sudah pada join Travala ini ya, koin AVA. Gratis 25 AVA senilai Rp43.000. Ternyata estimasi Rp43.000 ini melebihi estimasi yang gue berikan. Ternyata dapatnya hampir $5, 4,8 atau $4.5. Atau mungkin sekitar Rp60.000-70.000 yang kalian dapatkan di 25 AVA ini ya. Karena mungkin harganya fluktuatif, sekarang lagi bagus. Ini caranya gampang banget, kalian yang pasti harus punya akun KuCoin ya. Dan yang udah ikutan, kalian cek email kalian, ada email seperti ini ya. Ada email transfer to your account 25 AVA dari Telegram giveaway. Ini caranya gampang banget kok, ikutnya hanya Telegram giveaway gitu. Dan setelah gue cek tadi pagi, betul AVA-nya sudah masuk ya, 25 AVA, dan sudah gue tukarkan menjadi Bitcoin ya. 25 AVA itu senilai 0,001 BTC, dan Bitcoin tersebut sudah gue tukarkan menjadi Litecoin ya di bagian market sini. Dan Litecoin ini sekarang sudah siap gue withdraw mungkin ya. Nilai 4,4 ya, ada penurunan memang, kan harga jual harga beli itu agak akan berbeda ya, lebih mahal harga beli tentunya saat gua beli Litecoin menggunakan Bitcoin. Ini tinggal kita withdraw aja. Dan gimana sih cara kalian menukarkan koin Travala ini? Saat kalian mendapatkan koin Travala ini akan ada di bagian aset ya. Setelah kalian login tentunya di KuCoin ini dan bikin account dan login di KuCoin ini, koin Travala ini akan masuk di bagian sini. Kalian tinggal pergi ke bagian market ya. Nah, di market Bitcoin ini BTC, kalian tinggal cari AVA di sini. Nah, ini ada AVA. Nah, di sini kalian tinggal menjual AVA kalian menjadi Bitcoin ya. Kalian kalau mau cepat klik aja best price dan geser kursornya sampai 100% ke sini dan kalian akan menjual semua AVA kalian menjadi Bitcoin ya. Nah, setelah menjadi Bitcoin, kalian bisa lihat di bagian market. Nah, setelah jadi Bitcoin, kalian bisa balik lagi ke bagian aset kalian ya. Di sini lihat order kalian setelah menjadi Bitcoin. Di sini kalian pergi lagi ke bagian market ya. Nah, di market Bitcoin sama yang seperti yang tadi, kalian cari koin murah ya. Dogecoin nggak ada di sini, mungkin ada Litecoin, gue pakai Litecoin aja, LTC ya. Nah, di LTC ini kalian klik LTC per Bitcoin ya. Kalian bisa melakukan buy LTC ya dengan Bitcoin yang sudah kalian miliki dari hasil menjual AVA. Buy LTC dengan harga best price aja biar cepat. Klik di sini dan kursornya kalian tekan sampai maksimal. Kalian klik buy aja ya. Nanti setelah order kalian selesai, pembelian Litecoin berhasil, itu akan muncul di bagian aset ya di sini. Nah, di aset nih. Sini seperti gue yang gue lihat ini. Ini tadi $4.5 nih karena lagi turun kali ya. Litecoin-nya biasa fluktuatif. Setelah jadi Litecoin, kalian tinggal withdraw aja ya. Withdraw di sini. Masukkan wallet address-nya, pakai yang di Indodax aja ya. Jadi kalian copy alamat wallet kalian Litecoin di Indodax, kalian paste di sini jumlah withdrawnya. Jadi minimum withdrawnya kecil, hanya 0,002 atau senilai Rp800. Ini ada verifikasi
pertanyaan ya. Jadi saat kalian melakukan registrasi di sini kan ada pertanyaan keamanan yang kalian pilih dan kalian input jawabannya di sini dan masukkan Google Authenticator ya yang sudah kalian download. Tinggal klik confirm aja dan ada fee-nya 0,001 atau senilai mungkin 400 rupiah, nggak ada masalah atau nggak berpengaruh apapun ya. Klik confirm aja dan tinggal tunggu Litecoin kalian, hasil dari penjualan Ava Coin menjadi Bitcoin lalu menjadi Litecoin dan kalian withdraw itu sampai di Indodax ya. Semoga jelas, semoga info kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalian bikin aja account KuCoin karena banyak sekali airdrop yang lewat sini dan tentunya harus KYC ya. Jadi Litecoin ini tinggal gue withdraw ke Indodax dan gue cairkan menjadi rupiah di Indodax. Berikutnya, gue akan informasikan airdrop yang sudah gue infokan beberapa hari yang lalu di channel Telegram tentunya ya. Ini CNNS ini legit banget. Kalian wajib ikut dan marketnya sudah ada ya, di Binance sudah ada dan di Tidal juga sudah ada. Gampang banget kok joinnya, cuman Telegram boot dan join Telegram mereka. Intinya kalian akan mendapatkan 90 token ya. Sekarang kemungkinan ada penambahan, jadi kalian wajib join di CNNS ini. Udah banyak kok yang join di CNNS ini. Langsung aja kita lihat gimana sih cara joinnya di Coinnes ini melalui video berikut ini. Ya, yang pertama harus kalian lakukan yaitu tentunya setelah mengklik link yang gue sediakan di deskripsi, kalian akan didirect langsung ke Telegram boot Coinnes ini ya. Kalian klik start aja seperti ini. Ya, klik start seperti ini. Dan setelah itu kalian akan diberikan Coinnes official Telegram lainnya ya. Kalian join di sini. Join di sini. Setelah itu kalian akan mendapatkan 20 CNNS ya. 20 CNNS sudah kalian dapatkan di sini setelah join channel Telegram official mereka. Setelah itu yang harus kalian lakukan untuk menambah 70 Coinnes lainnya dan 100 Coinnes ini sudah mereka tulis di sini senilai 1,5 US dollar ya. Kalian langsung aja klik aplikasi ini. Untuk download aplikasinya kalian klik yang ini nih, Coinnes app ya. Akan gue tunjukkan gimana caranya. Setelah kalian download aplikasinya untuk pengguna Android, setelah mengkliknya kalian get app aja langsung, lalu download aplikasinya, lalu install ya APK-nya ya di handphone kalian. Kalian buka aplikasinya akan ada tampilan seperti ini ya. Kalian klik aja di bagian bawah ini, My Profile di sini di bagian bawah di aplikasinya. Kan diminta untuk melakukan login ya di sini ya. Ini kan kalian belum bikin account, jadi kalian harus registrasi dulu. Klik ini aja, I don't have account. Klik ini, registrasi aja seperti biasa. Registrasi, masukkan alamat email, password kalian, lalu registrasi di aplikasi ini ya. Setelah kalian melakukan registrasi, masuk ke halaman My Page ini ya. My Page. Setelah kalian masuk ke halaman My Page, kalian klik bagian yang ini nih, profil kalian nih ya. Masuk ke bagian ini, profil. Setelah itu, user ID kalian ya di situ ya. User ID, ini user ID kalian. Kalian copy aja. Gak bisa di copy di sini, mungkin kalian ingat-ingat aja. Lalu tulis ulang di Telegram bootnya ya. Ini udah gue tuliskan. Dan kalian akan berhasil mendapatkan 70 CNS tambahan ya. Cuman begitu aja gampang ya. Intinya cuman ikut Telegram boot, setelah itu ikut Telegram channel official mereka dari Coinnes ini. Dan kalian harus mendownload aplikasinya ya. Aplikasinya setelah kalian download aplikasinya, melakukan registrasi di sana, copy user ID kalian dan paste di channel Telegram mereka ya. Di Telegram boot mereka, kirimkan ke mereka dan kalian akan mendapatkan tambahan 70 CNNS lagi. Jadi total yang kalian dapatkan itu senilai 1,3 dolar, 20 dari registrasi atau join Telegram dan 70 dari download aplikasi ya. Dan kalian bisa menginvite teman kalian atau ini aja, manfaatkan handphone-handphone yang ada di sekitar kalian ya, handphone teman atau saudara siapapun itu untuk menjadi referral kalian. Ini sudah bisa di redeem ya, kalian bisa lihat sendiri, tapi minimum redeemnya adalah 120 CNS. Jadi saat gua meredeem kurang dari 120 CNS ya, langsung insufficient fund ya. Jadi nggak cukup. Lumayan, 100 CNS ini senilai 1,5 dolar. Jadi kalau makin banyak CNS, makin banyak kalian mengajak teman kalian dengan cara mendaftar yang sangat gampang ini, kalian akan menambah pundi-pundi dolar kalian di
Telegram booth mereka ya. Dan ini marketnya sudah ada di T-Deal. Nanti akan gue tunjukkan gimana withdrawalnya mungkin di video selanjutnya ya. Sekian aja dari gue. Untuk Coinless ini, kalian wajib join di sini karena terbukti legit dan bisa langsung di withdraw setelah cukup minimum withdrawnya di 120 CNNS ya. Ya, sekian dari withdraw Travala atau Avacoin dari KuCoin ya. Jadi jangan lewatkan airdrop-airdrop selanjutnya. Coinless juga wajib kalian join di sana. Dan tentunya yang belum subscribe, di subscribe di channel gue, di like video ini ya, di klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru. Dan ada channel Telegram, CNNS ini udah gue infokan, dan Travala juga hanya gue infokan di channel Telegram ya. Jadi kalian wajib join di info crypto itu channel gue, ada linknya di deskripsi paling bawah. Wajib banget join di sini biar dapat informasi lebih cepat. Sekian aja dari gua, semoga info kali ini bermanfaat. Semoga kalian mendapatkan koin CNNS yang banyak dan bisa kalian redeem. Semoga kalian selalu beruntung hingga cryptocurrency. Mohon maaf apabila ada info dan kata-kata gua yang salah. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.